Dan setelah dia aku ketemu, aku ketemu hijab ini dapat. What's up, Ben? Poeli yang sudah berhijrah dan dirinya juga putus dari pacar terakhirnya Adit Gumelar. Kali ini Poeli membuka hijrahnya demi sinetron dan syuting. Kali ini Poeli mendapat banyak cibiran namun dirinya bisa menjawab karena dirinya mencari uang tak peduli orang ngomong apa. Tuh Poeli merasa kalau dirinya tak seluruhnya membuka hijab, dirinya memakai wig. Mendapatkan pacar baru selalu dikenal dapat pacar baru dan ganteng setelah dirinya bercerai dari Rizky KW. Kemudian dirinya putus dari Ivan Sebastian bahkan putus dari Adit Gumelar. Kali ini Poeli lagi dan lagi mengenalkan pacar barunya ke sosial media bahkan ke media pacar baru yang ganteng kayak model. Ganti hijab. Ya. Makasih manajer. Jadi ceritanya tentang Irman. Wes Poeli, rambutnya cakep ternyata ya. Nah, ceritanya baru pulang casting. Jadi kenal-kenal dikenal punya gigi tengos kali ini, Poeli melakukan transformasi lain yaitu memperbaiki giginya dengan penampilan lebih cantik. Poeli yang sudah menggunakan hijab dan berhijrah kali ini membuka hijabnya demi sinetron yang dijalani, banyak menuai kritik dari para netizen. Namun bukan Poeli namanya kalau dirinya tidak memberikan klarifikasi, mempunyai alasan yang jelas dirinya sedang bekerja, bahkan dirinya pun menyebutkan ini pakai wig, tak benar-benar dibuka hijab dan rambutnya terlihat. Poeli pun merasa tak peduli omongan netizen, toh netizen tak akan memberinya makan. Poeli memang beberapa kali mendapat nyinyiran dari netizen masalah dirinya berpacaran dengan lelaki muda, namun lagi-lagi memang Poeli tak peduli. Ini syuting bersama Ibu Dokter Uli Bella. Hai, Ibu bersama Dokter. Imanijer. Imanijer itu masa lalu Imanijer, sekarang lagi Eli Sugigai. Yeah, makin cantik ya, bener sumpah. Pakai wig ya syutingnya ya, jadi tetap juga kelihatan. Sempat bermasalah dengan salah satu anak yang bernama Ulfi. Ulfi tak mau menjadi artis namun Poeli memaksanya hingga Ulfi saat itu menjauhi Eli Sugigi dan menyebutkan tak mau mengakui Eli Sugigi sebagai ibu. Ulfi yang ingin kuliah dan juga hanya jadi selebgram di sosial media tak mau dipaksa sang ibu untuk menjadi artis. Menurut Ulfi dirinya punya kehidupan sendiri yang tak bisa dipaksa ibunya meskipun Eli Sugigi memperjuangkan kehidupannya namun tetap Ulfi tak mau dikekang oleh sang ibu. Kini Eli Sugigi sudah berbaikan dengan Ulfi, bahkan sudah mengenalkan pacar barunya kepada Ulfi juga. Dirinya menjelaskan buka hijab demi sinetron karena dirinya mencari uang. Tak peduli omongan orang, Eli Sugigi yakin dirinya tak membuka hijab sepenuhnya karena dirinya memakai wig untuk bermain sinetron dan syuting. Oke juga di Bintaro. Di dalamnya bisa naruh barang-barang. Oh di bawah. Kesian dia tersiksa dengan sofa lemari. Tahannya sampai Bandung nanti. Harapan katanya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.